alhamdulillah sih Jawa Tengah relatif terkontrol. Dan ini yang kita atau saya diminta untuk ngawal ini. Ini udah bagus, tolong Pak Gubernur ini dikawal. Itu tadi satu. Yang kedua, sambil beliau berjalan tadi ada komplain beliau kepada saya tentu saja soal robnya, karena di beberapa industri yang ada di sekitar pelabuhan tadi masih beberapa terendah. Maka saya laporkan sekalian, dan tanggul sedang kita kerjakan, terus kemudian kebocoran di Pelindo sudah mulai dikerjakan, terus kemudian tol Semarang Demak tadi saya laporkan juga bagian dari penanggulangan di beberapa sektor di area yang ada di situ saya laporkan, dan saya senang akhirnya diskusinya cukup. Jadi, tadi saya sampaikan terkait dengan yang di Borobudur ya, tiket itu rame, dan saya sampaikan sama beliau ini banyak yang protes, menurut saya diendapkan, dan beliau setuju. Ini soal tarif jangan dibicarakan dulu, dipospon dulu, dan memang PwC sama Balai sedang komunikasi, maka masyarakat tidak perlu resah. Itu tadi penting untuk disampaikan. Kita masih menata terus-menerus dan kita carikan skema-skema yang pada prinsipnya kita mesti atur semua yang mau naik ke candi, kita mesti atur. Apakah kemudian dengan kuota, apakah kemudian yang kembali diomongkan salah satunya dengan harga instrumennya ya, tapi kita pospon dulu, dan tadi Pak Menteri sudah menyampaikan, Pak Gub itu kita pospon dulu, ini biar tidak terjadi cerita yang kemana-mana. Karena itu memang setelah putusan itu, TWC pun menyampaikan kami akan tidak lanjuti berikutnya dengan Balai. Dan itu artinya butuh pranata regulasi, terus kemudian kelayakan-kelayakan dari tarif yang ada, mekanismenya, karena mereka akan mengeksekusi gitu. Itu tadi tiga hal yang penting lah ya. Oke, kasih.